Rusia dilaporkan sedang mengumpulkan kelompok-kelompok pembunuh tank untuk operasi militer di Ukraina. Kelompok-kelompok yang ditunjuk itu dilatih secara khusus dan akan menangani lapis baja yang diterima oleh Kiev dari negara-negara barat. Informasi ini dikonfirmasi oleh Kepala Pusat Pelatihan Militer yang berlokasi tidak jauh dari Nizhny Novgorod di Rusia, yakni Evgeny Arifulin, yang menjelaskan bahwa perintah untuk membuat unit itu dikeluarkan oleh Wakil Menteri Pertahanan Rusia Yunus Yevkurov. Dikutip tribun video.com dari Russia Today, militer Rusia kemudian mengembangkan pedoman instruksional untuk merealisasikan tujuan ini. Arifulin mengungkap, selain pemburu tank, fasilitas ini juga melatih anggota layanan di beberapa bidang seperti mengajari mereka cara menembak dari artileri atau mengoperasikan berbagai sistem rudal. Fasilitas itu diklaim dapat menginstruksikan sebanyak 700 tentara sekaligus dengan fokus untuk menangani lapis baja barat. Review mencatat bahwa militer Rusia telah mempelajari semua jenis tank, termasuk M1 Abrams Amerika, Macan Tutul Jerman, Penantan Inggris, dan Leclerc Perancis. Anggota kelompok pemburu tank itu dilatih oleh instruktur veteran yang telah mempelajari aksi dalam sejumlah konflik dalam beberapa dekade terakhir, termasuk kampanye militer yang sedang berlangsung di Ukraina. Arifuli menambahkan bahwa kelompok-kelompok ini hanya terdiri dari sejumlah kecil tentara sehingga tidak mengurangi sumber daya lain. Mereka dipersenjatai dengan peluncur peluru kendali anti tank dan sebagian besar menggunakan drone pengintai. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, Subscribe dan share, ya.